seperti darah gitu ya. Perih banget bro. Mana Pak Joko? Halo teman-teman, kembali channel Alim Joy. Oke teman-teman, kali kita bakal coba meminum ramuan di jam 3 pagi teman-teman. Dan kali ini aku bakal coba minum ramuan yang aku pesen dari situs rahasia, yaitu adalah Drug Web. Dan aku memesan ramuan Stumble Guys. Ya, aku penasaran banget sama situs-situs teman-teman yang menjual ramuan Stumble Guys itu. Jadi aku udah memesannya teman-teman, dan sekarang sudah sampai. Ini ramuannya Stumble Guys. Kalau bisa lihat, ini aku balik seperti ini, Stumble Guys. Oke, jelas banget ya. Oke, dan di sini aku sendirian teman-teman, karena di sini aku berdua sama kameramenku, dan aku takut aja kalau terjadi sesuatu kalau aku sendirian meminum ramuan Stumble Guys ini ya di jam 3 pagi. Dan aku bakal coba minumnya. Gimana bro? Udah siap? Siap. Oke, aku bakal coba meminumnya teman-teman, dan aku bakal diawasi sama kameramenku apa yang terjadi sama aku kalau setelah aku minum ini. Oke, aku bakal coba minumnya teman-teman. Oke, kita bakal coba membukanya. Mungkin kita taruh bawah aja. Dan ramuannya tuh tumpah-tumpah. Tuh, gede. Ini ramuannya banyak banget nih. Sampai tumpah banget. Oke, kita bakal coba membukanya teman-teman. Oke. Wow. Kita bakal buka ramuannya. Tuh, seperti darah gitu ya. Perih banget bro. Tuh, kayak gini ramuannya. Jelas. Dan di dalamnya tuh ada bintik-bintik gitu. Aku gak tahu ini bintik apa. Oke, aku bakal coba minumnya ya. Aku bakal coba ngabisin. Dan jagain aku bro. Siap? Siap bro, aman-aman, sediain. Oke, ini ramuannya. Dan merah banget sih ini. Serius. Oke, aku bakal coba buka ya. Oke. Hati bro. Oke, aku gak tahu kalau aku setelah meminum ini bakal jadi apa. Dan sebelumnya aku sering banget meminum ramuan yang aku beli dari Drug Web. Dan aku dapat juga dari monster-monster seperti manusia kuda atau manusia serigala dan lainnya teman-teman. Dan di sini aku bakal coba meminumnya. Apakah aku bakal jadi karakter dari Stumble Guys, atau aku jadi karakter yang jauh dari karakter Stumble Guys? Oke, aku bakal coba minumnya. Oke, kita buka. Oke, ini ramuannya. Dan jelas banget. Oke. Oke, kita bakal coba minum ya. Kita baca bismillah dulu. Oke, aku bakal minum ya. Benar bro. Rasanya aneh banget. Serius. Ini aneh banget rasanya. Rasanya tuh tawar banget, tapi seperti ada asamnya gitu. Tapi ini berwarna. Tapi aku ngerasainnya ini seperti air tawar tapi asam gitu bro. Oke, kita bakal coba minum lagi ya. Aku bakal coba ngabisin. Kamu mau coba nggak bro? Enggak, kamu aja. Masih kuat nih bro? Oke, aku masih kuat. Oke, aku bakal coba ya. Kalau kamu minum bahaya bro, kita nggak ada yang jaga. Oke, aku bakal coba minum lagi. Aneh banget bro rasanya, serius. Oke, aku bakal coba ngabisin. Gigi gue tiba-tiba sakit bro. Kenapa ya? Apa ramuan ini dicampur bahan kimia? Oke, kita coba minum lagi. Oke, tinggal dikit. Dikit lagi. Oke, kita habisin.
Oke, satu lagi. Oke. Oke, habis. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Aneh sih. Masuk tenggorokan sampai ke perut itu aneh banget, bro. Aku nggak tahu ini ramuan apa, tapi ini jelas aku beli dari dark web ya. Dan aku order ramuan dari Stumble Guys. Oke. Apa? Tiba-tiba kepala aku pusing, bro. Halo, bro. Apa? Tapi aku masih bisa ngontrol sih. Tuh, astaga pusing banget. Aman bro. Masih kuat. Oke. Aku nggak apa-apa, Oke. Aku coba nyalakan lampunya aja. Oke. Masih kuat bro. Kalau kuat kita udahan nih. Nggak, kita bakal lanjut. Aku pengen tahu reaksi. Apa yang terjadi kalau aku meminum ramuan Stumble Guys ini ya? Dan berarti tuh, aku gak tau kenapa merah gini. Ini botolnya udah habis, bener-bener habis. Jelas banget habis. Oke. Tapi aku ngerasa banget tenggorokanku gatal banget dan kepalaku tuh pusing banget, bro. Kok kayak aku ngerasa banyak bulu ya di wajahku. Kenapa ya? Kok kamu ngerasa kayak banyak bulu gitu dan mataku kayak mau besar gitu. Kameranya enggak mati kan? Apa masih, error? Masih. Enggak. Kameranya enggak. Aman, kamera. Oke. Masih bisa tahan, bro. Masih bisa tahan. Masih. Ah. Aku mau sakit, bro. Aku mulai pusing. Aduh. Gimana nih, bro? Wajahku. Wajahku berubah jadi pada merah. Kenapa aku nih, bro? Wah. Ini pasti gara-gara ramuan tadi itu, bro. Iya, hidungku besar, mataku besar, dan telingaku seperti panda. Pipiku banyak bulunya gini. Kenapa nih? Suaraku jadi berubah gini. Kok bukan seperti suara asliku? Kepalaku makin pusing, bro. Gimana nih? Aduh, gimana nih? Alinjoy! Alinjoy! Kenapa? Wajahku jadi panda merah gini. Ini pasti gara-gara ramuan dari drama itu yang aku order. Dan ini adalah ramuan Stumble Guys. Pasti aku jadi karakter dari Stumble Guys. Oh my god, jangan-jangan aku bakal masuk dalam permainan Stumble Guys lagi. Oh my god, jangan-jangan aku bakal masuk dalam permainannya dan gak bisa kembali lagi di dunia. Oh my god, aku takut, bro. Gimana nih? Aduh, aku juga bingung, bro. Terus gimana nih, bro? Kepala aku makin pusing. Alinjoy, kamu kenapa, Alinjoy? Udah bangun. Aku kenapa, bro? Tadi tiba-tiba kamu pingsan. Dan sebelum pingsan itu, kamu tiba-tiba berubah jadi panda gitu, bro. Jadi karakter Stumble Guys. Serius jadi panda merah? Serius? Seperti di karakter Stumble Guys? Beneran? Untung aja aku gak masuk dalam permainannya. Wah, ini gara-gara ramuan ini lagi. Untung aja aku gak apa-apa, bro. Aku takutnya aku masuk dalam permainan Stumble Guys karena aku sudah menjadi karakter dari Stumble Guys, yaitu panda merah. Oh my god, serem banget. Ramuan dari Drag Web itu yang aku order, dan ramuan itu adalah Stumble Guys ini. Oh my god,
Asli, serem banget. Oke. Mungkin gitu aja bro, untuk aku gak kenapa-kenapa. Oke. Kalau kalian suka video jangan lupa like dan subscribe di bawah. Gue Alim, bye.